Hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus telah memeriksa antara lain satu orang saksi yang inisialnya adalah JS, dan dari mulai pukul 10 tadi pagi dan maraton dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, dan tim penyidik berkesimpulan meningkatkan saksi JS menjadi tersangka dalam perkara ini. Jadi teman-teman, ini tersangka yang ke-9, PT Asabri. Teman-teman sekalian, untuk diketahui, tersangka JS ini adalah selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, selaku pihak swasta yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri Persero. Pak, merasa dijebak, Pak. Rasanya, Pak. Tutup itu ya. Tutup itu. Tutup itu. Jebak atau enggak, Pak? Bukan penyitaan barang bukti berupa alat bukti surat atau dokumen, dan telah memperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini baru kita, teman-teman, kita lihat bahwa tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021. Penahanan ini di rutan kelas 1 Cipinang, cabang rutan KPK.